الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ada munafa'i ulumi fi darini amin. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ta'ala wa atlu maharrama rabbukum alaikum alla tushriku bi syai'an wabil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzukukum iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqqi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Qul, katakan olehmu, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, katakanlah, ta'alau, kemarilah. Allah berfirman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kamu, atslu, aku akan bacakan, akro, ya, atslu, akro'u, aku akan bacakan, maharrama, akan apa yang telah haram rabbukum, Tuhanmu haramkan alaikum atas kamu. Ya. Mau diajarin sama Nabi, ya, atas perintah Allah, yang haram itu apa saja. Ya. Jangan yang halal diharamin, masa kambing domba diharamin, kambing biri-biri diharamin, masa sapi diharamin. Nih, aku bacakan nih, ya, yang namanya haram apa saja. Ma harrama rabbukum, apa yang Tuhanmu haramkan alaikum atas kamu. Allah, yaitu bahwa, an namanya mufassiratun, dia menafsirkan. Allah tusyriku bihi syai'an, yaitu bahwa tidak kamu berbuat sekutu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini haram. Jangan menyekutukan Allah. Siapapun yang menyekutukan pasti akan dibenci. Kamu nih, umpama ada orang fans apa, seneng gitu ya sama kamu, lalu dia ungkapkan saya juga senang sama yang lain, sama yang lain, itu pasti hati kita ada kepengen, pengen kita aja. Sedikit, walau ada sedikit. Istri diduain, marah enggak kira-kira? Ini enggak, di sini enggak marah ya. Ya. Marah enggak kira-kira, Neng? Oh, dikit doang yang marah. Pasti marah itu, diduain. Iya. Jangan kita, Allah yang maha sabar itu marah, disekutuin marah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, bil walidaini, kepada dua ibu bapak, ihsanan, dengan benar-benar berbuat baik. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum, janganlah kamu membunuh anak-anakmu, bil wa'di, dengan dipendam. Jadi dulu tuh dipendam, lahir perempuan dipendam. Karena apa? Malu. Malu punya anak perempuan. Jangan kamu bunuh anak-anakmu. Min ajli imlakin, dari karena takut miskin, dari karena miskin, fakrin takhofu, miskin, fakir yang kamu takut akan dia.
Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan beri rezeki kamu dan mereka. Kami yang beri rezeki. Jadi kami yang beri rezeki. Ketiga, ya. Jadi kita punya anak jangan sedikit. Ya. Kalau dua masih dikit, belum jamak. Ya. Dua belum jamak. Paling sedikit banyak adalah tiga. Itu paling sedikit banyak. Anak sekarang anak paling banyak tiga, ya. Paling banyak tiga. Gitu ya. Iya. Rata-rata kan anak emaknya, babanya tiga, banyak kan rata-rata kan. Apa dua? Itu banyak kan rata-rata orang sekarang. Apalagi sekarang na'udzubillah ada suntik sekarang. Ini, ya. Kalau bisa bagaimana tuh supaya kita jangan suntik tuh. Mau nikah suntik dulu. Iya, saya curiga dengan ini. Biar aja biar tahu ini, ya. Karena ada kejadian kemarin, ya. Ada ya. Ya, saya enggak sebut namanya dah, ya. Ada murid saya mau nikah, ada encing saya juga mau nikah. Iya. Murid ini perjaka, perawan. Ya, encing saya janda. Ya, yang disuntik yang perawan, yang janda katanya enggak usah karena udah janda. Ini sangat kuat indikasinya. Sangat kuat indikasi supaya enggak lekas punya anak. Khawatir kalau dia lemah kandungannya bisa enggak punya anak. Ini jelas sekali ini. Jadi oleh karenanya saya ambil keputusan jangan disuntik. Dan saya putuskan di situ, ya. Ya. Bukan fatwa, ini bukan fatwa kerja. Gede banget saya kayaknya. Ya. Boleh nyogok supaya tidak disuntik. Boleh kita bayar tuh orang supaya kagak disuntiknya. Jadi enggak semua nyogok haram. Kalau ini boleh. Bagi duit aja. Bagi duit. Enggak apa-apa. Boleh. Insyaallah saya berani tanggung jawab. Saking apa? Ya. Bahayanya buat keturunan. Kalau nikah enggak ada keturunan gimana? Ya, kalau nikah enggak ada keturunan, ya kalau bisa istrinya menyarankan suaminya untuk nikah lagi. Ya. Ya, Neng, ya. Mas, ada apa sih? Mas, ada apa? Mas nikah lagi deh. Waduh. Emang kenapa? Udah 10 tahun belum punya anak, enggak apa-apa. Ya. Udah 10 tahun sudah punya, udah 10 tahun belum punya anak, nikah lagi dah. Insyaallah dengan sikap mulianya istri seperti ini, nanti insya Allah tuh istri yang tua akan punya anak. Seperti siapa? Siti Sarah. Nyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nikah lagi dengan Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail dari rahim Siti Hajar. Gak lama dari itu, walaupun diwarnai cemburu, ya wajar cemburu, tanda cinta. Ya, wajar cemburu, tanda cinta. Asal jangan cemburu buta aja gitu ya.
Enggak lama dari itu lahirlah Nabi Ishaq dari rahim Siti Sarah. Jangan lakinya diikat aja dicangcang di tiang listrik. Agak disuruh kawin lagi padahal enggak punya anak. Ya. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha, janganlah kamu dekati akan segala kekejian. Apa kekejian? Al-kaba'ira, dosa-dosa besar. Kal zina, seperti zina. Jangan dekat-dekat. Zaman sekarang apa? Cat. Ya, suka ngecat, suka ngecat. Bukan cat tembok ya, itu. Ya. Oh, dulu SMS gitu ya. Itu tuh yang dekat-dekatin tuh. Jalan berdua, duduk berdua. Jauhin sejauh-jauhnya, itu penghancur cita-cita kamu itu. Kalau kamu pengen sukses, berhasil di kemudian hari, ya bersihin itu semua. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jauhkan. Walaupun kamu bisa baca kitab, kamu bergelut dengan itu, kamu kecil nanti. Percaya sama saya. Kenapa? Karena saya udah ngejalanin. Ya, saya banyak teman-teman, sahabat-sahabat. Banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. Saya lihat, saya tahu itu. Jadi kamu jangan sampai begitu. Jauhin sejauh-jauhnya. Jangan sampai kamu udah denger ini masih kamu kerjain aja. Kamu capek-capek ngaji, itu kotor. Ya. Kain putih ada sebercak tinta. Sedikit segini. Kotor enggak tuh kira-kira? Kotor. Selebar apapun tuh kainnya, tapi ada sebercak tinta, kotor. Seputih apapun tuh kainnya, jelek. Seputih apapun jelek. Jadi kamu, sealim apapun kamu, orang kata, alim, ilmu apa aja ngerti. Kena perempuan yang haram. Langsung. Tadinya ada di hati para pemirsa. Di hati para audien, di hati masyarakat udah enggak ada lagi. Kenapa? Allah cabut. Jauhin sejauh-jauhnya kalau kamu pengen berhasil. Kecuali kamu enggak pengen berhasil, ya itu berarti jalan kamu dah. Ma zahara minha wa ma batana. Apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Akan apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Ai ala niyataha. Jadi jadi ala dia ai huruf tafsir ala niyataha, tafsir dari ma, maknanya badal fawaisha. Ala niyataha, akan yang tampaknya, wasirrah, dan yang rahasianya. Jauhin sejauh-jauhnya. Yang kecil itu jauhin sejauh-jauhnya. Kamu di rumah, di kamar, ya sendirian, jauhin sejauh-jauhnya. Enggak ada orang. Ataupun di banyak orang, jauhin sejauh-jauhnya. Nah, kalau kamu pengen sukses, ujiannya itu. Sabar. Emang susah? Ya kagak ada yang gampang. Ya mesti itu ada ujiannya. Orang pengen dapat piala, mesti diuji. Sekalipun kamu anak kiai, sekalipun. Walaupun jago baca kitabnya, sekalipun jago baca kitabnya, tapi begitu perbuatannya, enggak berhasil. Enggak berhasil. Jadi paling begitu aja paling. Ustadz paling. Tapi jadi ulama besar, enggak. Kenapa? Enggak patuh sama Allah. Ada orang patuh sama kamu, senang enggak kira-kira kamu? Senang. Patuhnya dia sama kita, zahiran wa batinan, ala niyata
wa sirroha. Di depan kita, di belakang kita, dia patuh sama kita. Ingat kisah seorang wanita, ya, penjual susu. Suka saya cerita. Di zamannya Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, lagi jujur, lagi waroh, dan banyak sifat-sifat kemuliaan yang dimilikinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat, Sayyidina Umar, beliau memang orang yang suka nyatronin rakyatnya, memantau, melihat, memperhatikan bagaimana kehidupan ekonomi masyarakatnya. Beliau nyatron keliling-keliling. Suatu saat beliau berada di satu rumah penjual susu. Beliau ngeliatin tuh percakapan isi rumah itu, seorang ibu kepada anaknya. Ibu anaknya enggak tahu kalau Sayyidina Umar sedang melihatnya, sedang memperhatikan. Kata ibunya, "Nak, campur susu itu dengan air." Kata ibu, kata anaknya, "Jangan, Ibu." Kata ibunya, "Ya, campur." Kata anaknya, "Jangan, Bu." "Emang kenapa?" "Karena Allah." "Karena Amirul Mukminin melarang ini, Bu." "Karena Amirul Mukminin melarang ini, Bu." "Kan Amirul Mukminin enggak ada." "Allah kan lihat." Masya Allah. Kata anaknya, "Allah kan liatin kita." Subhanallah. Ini kalau ada perempuan kayak begini, ya Allah, dijadiin bini cakep banget ini. Ya. Jadi bini kayak begini, cakep nih. Cakep banget. Saya yakin insya Allah anaknya soleh, soleh. Ya. Sayyidina Umar, seorang yang mulia, beliau seorang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan kesolehan, melihat fenomena kenyataan ini, beliau kagum dengan seorang wanita itu. Akhirnya beliau pulang ke rumah, beliau kumpulin anak-anaknya, beliau tanyain, "Adakah kalian yang ingin nikah?" Masya Allah. Amirul Mukminin, presiden kalau kita di Indonesia, mau nikahin anaknya sama tukang susu. Itu namanya tukang susu apa tuh ya? Mungkin tukang susu keliling ya. Bukan saudagar kaya susu, bukan. Bukan konglomerat, bukan. Tukang susu gendong mungkin ya di sini mah. Tukang susu keliling. Jadi Sayyidina Umar tidak melihat pangkat orang, tidak melihat kedudukan orang. Yang dilihat apa? Kebenaran. Yang dilihat apa? Kesolehan. Beliau kumpulin anak-anaknya. "Maukah kalian menikah? Siapa yang ingin menikah?" Akhirnya ada di antara anak beliau yang ingin menikah. Dinikahkanlah anaknya kepada perempuan tukang susu itu. Subhanallah. Perempuan soleh. Keberuntungan. Berkat apa? Taat. Fisirri wal alaniyah. Enggak ada orang. Enggak dilihat oleh Amirul Mukminin. Beliau tetap patuh kepada Amirul Mukminin. Berkat patuhnya, beliau dapat jodoh kepada ya, seorang Amirul Mukminin, presiden kalau kita di sini. Masya Allah. Coba kalau kita jadi menantunya presiden, bangga nggak kira-kira? Bangga. Apalagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Gara-gara apa nih? Patuh. Fisri wal alaniyah. Jadi kalau kamu benar-benar patuh, taat, takwa,
Enggak ada orang takwa, ada orang takwa. Masya Allah. Kamu bakal jadi pemimpin ruhani. Insya Allah. Hakul yakin. Kamu bakal jadi pemimpin ruhani. Tapi kalau kamu di depan orang takwa, benar, jujur, takwa, ya, taat, nah, depan orang. Kalau di belakang orang, ya Allah, jorok, cabuh, apalagi, bengal, apalagi, jijik, ya. Pokoknya jelek lah. Maka yang seperti ini enggak bakalan jadi pemimpin. Sekalipun baca kitabnya hebat. Enggak. Jadi kalau pengen jadi pemimpin ruhani, pemimpin akhirat, takwa, ala niyataha wa sirraha. Tampak dan rahasia takwa. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati aramallahu illa bil haqqi. Janganlah kamu membunuh orang yang telah Allah haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Kal qawadi, seperti qisas, yaitu benar. Wa adil riddati had murtad, wa rajamil muqsani, rajam orang muqsani. Jadi qawad ini orang membunuh, ya dikisas, bunuh lagi. Riddah murtad, yaitu dibunuh. Dan rajam orang yang muhsan, zina muhsan, udah nikah lalu berbuat zina. Zaman sekarang apa namanya itu? Selingkuh. Nah itu hukumannya adalah dibunuh nanti. Itu dirajam sampai mati. Nah ini enggak apa-apa kalau ini mah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah itu yang haram. Jangan kita kerjain sejauh-jauhnya, deketin aja jangan. Zalikumul madzkuru, demikian itu yang disebutkan. Wasakum bihi, Allah wasiatkan kamu, Allah perintahkan kamu bihi dengannya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan ya kamu memahami. Mudah-mudahan kamu memahami. Tatadabbarun, kamu memperhatikan. Perhatiin. Wallahu a'lam bishawab, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan.